Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Englishius dimanapun kalian berada. Kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, sini kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting malam hari ini. Dimana di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik menggunakan gaun berwarna hijau. Ayu Ting Ting menuliskan dua pasang manusia laki-laki dan perempuan dengan emotik love-nya. Dan yang menjadi sorotan adalah Ivan Gunawan di sini berkomentar, "Kamu bahagia ya malam ini?" Dan Ivan Gunawan tersebut disukai oleh 626 orang selama 36 menit. Tak hanya berkomentar kamu bahagia, Ivan juga di sini memberikan emotik love-nya pada Ayu Ting Ting 35 menit yang lalu dan disukai oleh 539 orang. Kemudian juga dari Ai Igun, "Hey kalian, wah ada apa ya dengan Ayu dan juga Ivan Gunawan?" Dan di sini komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Ayu Anjani, "Masya Allah Ivan Gunawan makin ganteng, woi love untuk Ivan Gunawan." Reza Carlos juga memberikan emotik love-nya nih untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat. Dari Aurelio, "Cocok banget Ayu wes neng dilamar Kak Igun, tak tunggu tanggal mainnya ya." Dan masih banyak lagi para fans lainnya mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting yang melihat bahagia nih karena ada Ivan Gunawan yang memberikan komentar. Tak hanya itu, di sini juga ada sesuatu yang sangat wah nih tertangkap kamera. Satu terbaru dari Ivan Gunawan, "Kebahagiaan bukan tentang mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi cukuplah mensyukuri apa yang telah kamu miliki. Selalu menjadi alasan seorang tersenyum hari ini." Bahagia seperti kita malam ini, Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan. Wah, hashtagnya best friend nih. Ada komentar dari Reza Carlos, Amanda Gratiana, Iis Dahlia. Mereka memberikan emotik love ya, dan Mama Isda, au love you both, bismillah. Kemudian juga dari Ellen, my official, memberikan emotik love dan juga sweet. Wah, terima kasih para sahabat yang sampai saat ini masih mendukung Ayu dan juga Ivan Gunawan. Semoga kalian berdua berjodoh, amin. Dan yang membuat wah juga nih, Ayu Ting Ting menuliskan, "Aku takut gak bisa tidur deh sayang." Wah. Unggahan 45 menit mendapatkan 1105 like dari para sahabat. Lagi-lagi Ivan Gunawan memberikan komentar mengirimkan emotik love-nya sebanyak 3 kali. Dan Ayu Ting Ting menjawab dengan resah, "Waduh Ivan Gunawan, love you." Dua-duanya saling berbalas hati. Dan apakah mereka berdua ada sesuatu yang memang tak mereka tutupi lagi nih? Sel-sel untuk Bang Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Dan inilah kemesraan Ayu dan juga Ivan yang terekam kamera saat berada di panggung kontes dangdut Indonesia. Dan ini wah, ciuman yang diberikan oleh Ivan Gunawan terhadap Ayu Ting Ting membuat para netizen dan juga para sahabat berkomentar, karena ada yang memberikan alasan bahwa mereka berdua belum muhrim. Ada juga yang memberikan semangat untuk Bang Ivan agar segera menghalalkan Ayu Ting Ting menuju pelaminan. Kita doakan saja semoga mereka segera menuju halal, dan semoga apapun yang menjadi niat baik di hati Ayu
dan juga Ivan Gunawan dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka tak mau gembar-gembur terhadap media, takutnya akan ada sesuatu yang tak diinginkan. Bimin selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Ayu Titingel selagi itu tidak merugikan orang lain dan merugikan dirinya. Semoga Ivan Gunawan dan juga Ayu Titingel berjodoh dan semoga Allah memperlancar segala aktivitas dan juga kerjaannya. Semoga semuanya berakhir indah karena setelah sekian lama Ayu Titingel mencari seorang pendamping. Akhirnya pendamping yang setia, baik dan juga perhatian ada di depan mata. Semoga kelak akan menjadi keluarga yang benar-benar bahagia, yang mampu menjadi contoh bagi sahabat yang lainnya. Oke sahabat, inilah Ayu Titingel dan juga Ivan Gunawan lalu tampil serasi dan mesra di depan panggung dan juga layar kamera. Semoga apapun yang diinginkan Ayu dan Ivan dapat digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyaksikan video dari Mimin. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Titingel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.